Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersiaran bersama saya, Muhammad Aramiza dari Sukat Tanah TV BSS SK Lubu Besar. Jom kita tonton video eksplorasi Royal Blue Team Building SK Lubu Besar. Jom! Buatan yang terbesar juga di Malaysia. So, di sini kita di Malaysia saja. Tasik yang paling besar itu di Bakul. Nombor 2 ni. Nombor 3 sini. Ini tasik antara paling banyak antara tasik di sini. Panjang dia hujung ke hujung ada 90 km. Daripada Hulu Sungai Perak sampai ke dam lah 20 km. Daripada jeti tu antara tengah-tengah tasik. Daripada di jeti Pulau Bandar tu hujung 45, bawah pun 45 km. Nak tanya ke dalam tasik ni? Dalam tasik ni Alin dalam 133 meter. Dalam lah no. Lalu sekarang ni atas yang Perak lah. Mana besar 70 ke 130 meter. Di kawasan yang laluan asas sungai lah. Laluan yang turun ni asal dia hutan dalam 30-40 meter. Kena masuk ke Royal Blom kat kota lah. Royal Blom. Padang. Masuk je sebelah sana, sebelah pontol tu, ada tu masuk Royal Blom. Sebelah sini Temenggul. Sini dia bagi dua bagian lah, Royal Blom dengan Lower Blom. Kita nak masuk ke Royal Blom, kita kena ada permit lah. Kita masuk di sini, sebelah pontol lagi. Ada salah satu mutasi pan negeri dan kawasan yang sepadan antara Malaysia dengan Thailand. Oh, Royal Blom tu? Haa, Royal Blom. Ya. Antara sempadan Malaysia, dengan Thailand. Thailand. Iwan, ada berapa kampung yang terlibat dalam pemilihan tasik ni? Kampung yang terlibat ya pun sebelum pembinaan panggilan ni ada dalam 3 kampung kan. Kampung Melayu ada, kampung Rasli ada, yang tenggelam tu kan. Sebelum pembinaan ni dia pindahkan dulu kampung ni. Kampung Rasli dia ada cat kampung belum baru di sana. Puan Sli banyak pindah lah. Dah ada pakai dulu ada pakai apa helikopter itu. Helikopter Nuri. Tu ada penggunaan daripada udara, ada juga penggunaan daripada darat. Ini kampung yang kampung belum, kampung belum yang asal di sini lah. Satu penggunaan ada di Greek, nama dia belum baru. Satu lagi kampung Temenggung, satu pindah ke Greek juga. Ada sekarang kampung Aijada, Greek. Dua kampung ni yang dipindahkan. Satu kampung yang tenggelam, satu kampung yang tak tenggelam. Dan ini yang dekat belum lama ni asal kampung belum. Pada masih ada lagi lah sampai sekarang. Tapi pengan tu dah tak ada lah. Kesan-kesan daripada rumah, tanaman, dusun-dusun tu masih ada sekarang. Asli masih ambil hasil lagi di tempat tu. Pada kopi ada, durian ada, manggis masih ada lagi. Pupuk dah macam pupuk malam. Terima kasih lah. Kurang dengan Cahidan. Okey, sama-sama.
Mana cantik? Terima kasih kepada tuan-tuan, tuan-tuan telah mengunjungi di Umkera Arunya Belum, Sekolah Kebangsaan Sungai Kiang. Penduduknya di sini seramai 46 keluarga, total semua 105. Di sini suku kaum Jahai, di Ulu Perak saja adalah kita terdapat di semenanjung Malaysia semuanya 18 suku bahasa. Ya, tapi kita tak boleh terkira ada Semai, ada Jahut, Temuan, Kensi, Umat Meri, ramai lagi lah. Okey, tentang mata pencarian di sini, kerja yang utama adalah sebagai nelayan darat. Ada musim, kalau musim hujan akan dia cari ikan. Kalau ikan terlalu dapat banyak hasil, akan dia bawa dekat jeti. Jeti ada perai datang ambil, ada Melayu kita lah, Melayu, Cina, India, macam tu lah kebanyakan dia. Lepas itu ada musim pula akan dia pergi masuk hutan. Kalau musim memadu, musimnya bulan 2 sampai bulan 6. Macam tu lah, dia bawa dekat jeti juga dia jual. Tokey Cina, macam-macam tokey lah dia orang datang. Ya. Okey, di sini saya ada juga ada kraf-kraf tangan. Dibangkitkan satu projek dekat kampung Pewang. Okey, di sini itulah sebuah-sebuah pendapatan di kampung ni. Dan lagi untuk apa, ekonomi tanam cucu adalah kebanyakan macam ni lah. Dulu dia tanam ubi kayu memang banyak. Sebab dulu babi banyak. Babi, lepas itu landak. Semua orang kacau lah kebun-kebun. Tapi sekarang ni dah okey lah. Ya, dia tanam ubi pun okey. Tak kacau lagi. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Tok. Sama. Terima kasih kerana menonton video kita dari Skok Channel TV BSS Eskil Musa. Bye!